Halo, welcome to Gas TV. Kali ini gue mau nge-review lagi siapa yang masuk TV di Semester World FB CH4, men. Semester Indonesia CH4, ya. Di Facebook, men, ya. Apa ada drama lagi? Aduh, kita kangen drama, ya. Mana minggu kemarin gak ada drama, ya. Mana sih drama? Drama, kita butuh drama, guys. Oke. Mudah-mudahan ada drama lagi kali ini. Apakah ada? Aduh, ya udah kita langsung aja kita review apakah ada drama? Postingan-postingan mereka ya emang ini seru banget sih. Kita buat player-player sama-sama jadi nggak main sendirian gitu kan, banyak orang-orang di sini. Saiful Anwar, halo semua, mau share ilmu, mungkin ada yang tahu udah tahu ada yang belum karena ngelihat gue Indo masih banyak ngambil yang record-nya masih SS. Ngomong soal tips jadi gimana untuk gue mungkin dapatkan itu harusnya ramu minggu senarnya nggak begitu ya, tapi kalau kalian satu minggu ketemu minimum kita aja minimal minimal banyak. Oh ya, ini benar sih. FYI ya, ini benar ya kata Mas Anwar ya, kalau kita ngehajar mini boss terlebih dahulu men, waktu untuk ngelarin Tartarus itu makin lama yang SSS nya ya, triple S nya ya. Jadi ya menurut gue sih, kita harus ngelarin mini bossnya dulu ya. Kenapa? Kita kelarin mini boss, ngelarin minus 1. Itu memperpanjang masa kelar triple S, men. Tartarus. Kedua, yaitu adalah kalau kita ngehajar mini boss semuanya mati kan, misalnya mini bossnya kan, otomatis kita bisa nyerang mode hell Tartarusnya ya. Itu kalau semakin banyak mini boss yang mati, semakin lemes juga yang namanya Tartarusnya, men. Mau dari attack, dari HP, dari apa-apa, pokoknya lemes lah ya kalau mini bossnya semakin banyak yang mati, men. Nah, karena semakin lemes, men, otomatis kita ngelarin hell. Dan kalau kita ngelarin hell, itu otomatis boxnya lebih bagus lah. Immortal Games yang legend, men. Kapan lagi kita bisa dapat selain di itu ya? Setiap berapa minggu itu kita bisa mendapatkan Immortal Games lah ya, yang legend, men. Gede banget chance-nya untuk ditaruh-taruh ya. Jadi ya kalian ya, guild bagi kalian yang guild baru atau guild lama ya, udah pasti udah tahu sih harusnya guild lama ya. Ya guild baru lah ya. Kenapa jadi susah ngelarin SSS? Ya mungkin hajar mini bossnya dulu, karena hajar mini boss lebih mudah daripada ngehajar nyari Tartarus ya. Soalnya Tartarus bisa kesini, bisa sebelah sini, men. Belum lagi kalau ada member yang tidak aktif, men. Itu susah sih. Menurut gua sih mending mini bossnya dulu, men. Selain dapat memperpanjang waktu, juga dapat boxnya juga legend ya. Kemungkinan legendnya tinggi banget, men. Rewardnya di Tartarus, men. Daripada lu dapat biru, ijo, men. Astaga, men. Mending sekalian aja legend atau ungu gitu kan. Aduh, apalagi Immortal Games ya. Itu enak banget, bro. Bisa kemana-mana masalahnya kan. Oke, ini dia yang selanjutnya, postingan dari Mas Chandra Giantara Ali KM. Kalau sering gagal, kok sering gagal? Kurang apa ya? Trigarus, Deter Set, Max Tower, Dev Speed, sama Dev Attack Tower belum full. Oke, let me see. Verde-nya udah ya. Bentar. Verde-nya kayak gini ya. Wow, Verde-nya sih ini kayaknya Verde-nya agak ketipisan ya. HP-nya segini, dev-nya segini, men. Kalau lihat Ikaru-nya udah oke, bro. Ikaru-nya udah oke. Ketiga-tiganya harusnya udah bisa narik 3. Tapi Verde-nya agak tipis nih. Ingat ya, HP Verde jangan tipis-tipis, dan dev-nya kalau bisa sih 400 san ya, 400-500 gitu kan. HP-nya kalau bisa 6.000, 7.000, 8.000 tuh udah enak banget ya. Ini satu kali sembur minggu ini Verde-nya nih. Dev-nya kecil, HP-nya kecil, men. Itu malah petaka banget buat Verde ya. Masalahnya cuma Verde doang sih kayaknya sih. Oke, Saifun Alwar lagi. Aduh, mencari guild, mencari member, men. Aduh, ini pas banget ya nyari member ya. GG Gaming, men, recordnya ini dia SS ya. Tadi dia nge-share juga tips untuk labirin, men. Thank you, Mas Anwar. Terus ada ini nih, B6-in siapa dulu yang prioritasin, bang? Dari Yoga Maulana, prioritasin yaitu ini bintang 6 tim farming dulu ya. Kalau nggak sat,
Melia ya, terus ada Fran Kro, mana Kro-nya nih? Harus Kro lah. Kenapa sih enggak mau Kro gitu loh? Vero Mos gitu. Verde gitu kan. Kalau mau Giant nih bisa nih, tatunya mana tentunya? Cari tatunya ya. Ini NB5 kayak misalnya si Miles, terus si Douglas, terus si siapa sih? Helena men, ini nanti dulu lah bintang 5 nya, yang penting tim farming dulu bro. Untuk Albert, kalian yang bermain ya. Sayang loh kalau misalnya kalian tuh ngambil bintang 5 dulu gitu, sayang bro, sumpah. Resortnya ya, soalnya untuk awal main resort tuh susah banget nyarinya, ngebuildnya. Di antara Diana, Jamire, Amelia, Sagar, Kaki, Tiana, mending build yang mana dulu kan? Kalau lu udah mulai fokus RTA, Diana yang lebih good menurut gua sih. Yes, Diana dulu ya. Jadi kalau timnya sih menurut gua sih mending Menon enggak sih? Ini Menon, why lu pilih Diana, Jamira, Amelia, Sagar? Kenapa enggak Menon? Ada Menon di sini ya. Ada Menon lo, bro. Dan Diana Menon, Sagar ya, itu lumayan bagus sih. Ya, menurut gua sih Menon dulu sih. Kenapa enggak mainan, bro? Aduh. Harun al-Rashid, beberapa kode gaib entah buat untuk siapa itu? What? 1,110,123,123 10 juta energi coy. March 2023 siapa yang dapat nih? Kalian harus kasih tahu gue siapa yang dapat di sini ya. What? Ini buset dah, berapa LN nih coy? 22.000 LN. Dan ini gue enggak paham juga nih, bisa expired ya March 2023 ini, apakah hoax apa enggak gue enggak tahu men. Gila men, itu bisa auto lengkap Pokédex coy. What? 1000 lucky 7-7 coy. Ini bos, ini siapa sih? Sultan gak sih? Atau ngehack ya buat ngehack SW gitu kan. Wow, gua SW LC summer ini aja gua mau deh. Ada gak sih? Pernah gak sih ini? Gak tahu deh gua. Duh, ini aja gua mau deh. Sumpah 1000 coy. Buset. Wah. Ini gila sih emang sih. March 2023 sama Lucky 7 ya. Wah, Harun al-Rashid ente dapat di mana nih coy? Gua enggak tahu juga nih ya. Oh, ini ada websitenya nih, SWKJP. What? Auto itu enggak sih? Auto lengkap Pokédex coy. Absen F3 abadi, bukan pejuang RTA. Ayo bisa yuk minimal main pas mau tutup. Ini ada mainan minimal C1 bisa lah ya. Ada ini juga Nora men, ini harusnya C1 bisa lah ya, bukan, tapi dia bilang ya, bukan pejuang RTA. Tapi sayang sih rewardnya men dan recordnya men. Sayang banget sumpah. Skin Guardian Dragon Knight abis diganti, abis ini ganti apa ya? Masih Dragon Knight? Oh, kayaknya setiap season ganti ya, pasti ganti. Oh, 6 bulan? Iya, enggak ya, abis ini pasti ganti. Maksudnya tuh satu, ya 6 bulan sekali gitu maksudnya kan. Alibi aja lu. Setia Heru, mending ke Swift Apio ya, so untuk Cassandra. Kayaknya Cassandra lebih ke Swift ya, karena dia ngasih efek Endure gak sih? Gak tau gue. Efek apa ya, attack buff apa Endure gak tau ya. Untuk pertama kali jalan gitu kan, harusnya sih kalau ngasih attack buff kan harusnya pertama kali jalan kan. Ini Swift, oke, okay. Swift, oke. Okay. Push main, puh main SW biar bisa di PC pakai LD player, aman gak dari banet? Emulator tuh sebenarnya nggak disaranin ya buat kita main SW, tapi ya sekarang ada emulator dari Google Play langsung lah ya, ya nggak sih? Jadi bisa pakai itu ya untuk lebih aman men. Dan untuk emulator yang lain itu gua enggak jamin aman, tapi ya I don't know. Asal jangan dipakein aplikasi ketiga aja itu sih. Lebih cocok yang mana? Harun Poseidon 1 apa 2? Crit 100 ini ukur 40 152 mending 2 lah jelas anjir 100% men. Ini beda 4% aja bisa enggak crit men. Sial men. Sumpah. Mending ini sih. Poseidon ada yang komen nih mending HP digedein dong. Aduh, kayaknya enggak juga sih. Vesodent untuk lift man enggak terlalu ngandelin HP. One turnkin aja yang penting ini kan. Ini dulu nih, udah bagus sebenarnya. Ya, kalau bisa lebih tinggi ya enggak apa-apa HP-nya atau attack-nya gitu kan. Sebab minta saran dong, kombonya dong mau itu punyanya 99.
Ini ada Tyrone, bro. Tyrone, lu must build Verde gak sih? Lu gak ada Verde di sini, harus build Verde. Kalau gak ada Verde ya gak bisa, coy. Tuh, gak ada Verde, coy. Harus ada Verde di sini sih. Butuh banget Verde, coy. ini ada nih. Tuh, gak ada Verde, coy. Sumpah gak ada Verde nih, buset. Dah, kenapa sih males banget build Verde? Verde itu satu untuk selamanya udah dipakai loh. Buset dah. What? Enak atau makanan? Kenapa sih orang tuh enak banget dapet ND ya? Gua kapan come to us? Aku kapan? Aduh, telah pencet. Aku kapan come to us? Otonya burst crystal plus energi buat cari rune fird. Oh. Oh, what? Ini kurang ya sebenarnya. Kecuali dia pakai nether. What? Oh, ini ada nih. What? Gak ditampilin juga runenya, gimana gue? Emang kita dukun, coy? Enggak gitu konsepnya ya. Enggak gitu. Kasih tahu runenya juga, coy. Ini enggak cukup, anjir. Gimana ceritanya kalau enggak ditampilin kayak gitu? Buat kalau kalian ya, kalau mau minta saran tuh di yang lengkap lah ya. Jangan setengah-setengah kayak gitu. Misi minta saran dong build band 6 yang mana lagi, soalnya udah lama enggak main. Trikaru ya, proyek-proyek farming aja Trikaru nih. Oh, untuk player-player baru ya. Oh, Cassandra lagi, coy. Oh, yang tadi juga ya, Steher itu juga ya. Buset, enak banget dah jadi orang. Barusan buka MS, dapat dupe. Nggak bisa, okay. Dupe semua. Terus buka attribute dapat Fire Ezio, bagus nggak? Wah, ini bagus mah, Fire Ezio mah. Gua lebih suka Fire Ezio daripada yang lain ya. Minta saran molong sama Bolfak-nya. Sama mau minta masukan combo pakai apa ya untuk RT, makasih sub. Ini kalau main slow sih resist tinggiin. Kalau main fast ya 160-170 men. Ini dev-nya agak kurang ya. 600-700 ya harusnya ya. Atau juga. Tapi ini untuk seadanya sementara ya nggak apa-apa, bro. Tapi ya untuk kedepannya ini kurang banget, bro. Misalnya udah mentok ya nggak apa-apa, coy. Bolfark 1-2-3 deh ya, bentar-bentar. Wah, udah speedrun sih sebenarnya. Harusnya beda 1 plus 1 ya harusnya. Kurangin plus 4 plus kurangin 5 lah ya. Yap, kurangin 5. Ya, kurangin 5 aja. Bakal speedrun gitu, jangan jauh-jauh lah, 5 tuh lumayan jauh menurut gua sih. Akurasinya ya lumayan lah ya untuk Bolfrag, man. Okay. Terus, wah ini gua lagi, jangan-jangan. Harus kuat mental, dapat NB 5 fake kayak gini. Mending jauhan dapatnya mepet. Wah, langsung dapat 2 fake, man. Macici. Adakah orangnya di sini? Apakah ada orangnya di sini? Double kill. Segini aman enggak ya? Cedon udah lewat ya, harusnya aman. Enggak tahu. Harusnya 480 enggak sih? Gua lupa cedon berapa. Lihat rune Diana kalian dong. Rune gini damage-nya geli-geli. Attack-nya kurang, bro. Dan ini enggak ada crit damage ya, geli-geli, man. Skill 2, kalau dia Diana kalau udah berubah human form, dia tuh best damage-nya tuh dari berdasarkan attack ya, enggak dari HP, man. Jadi ya crit damage juga kurang nih, enggak ada crit damage, man. Harusnya pakai HP crit damage HP. Mainan ini gua debat ya, mainan kemarin antara mainan dan Jaeger, dan gua menuliskan di sini dapat sedikit atau curhat about this season. Ini Menon 15% versus Jaeger 30%. Kalau duel kayaknya menang Menon ya, pasti menang Menon ya, karena ya 15% kayak 150%, coy. Red 30% jarang, 15% sering, yes, bener banget. Dan nih ya, Menon emang GG banget sih. Dia dia 7-1, men. Dia ref revenge, stun, death break, bikin damage jadi 0, immune setiap saat, damage gede, tebal pula, coy. Itu keistimewaan Menon, man.
gila banget ya. Dan lagi-lagi 15% itu kayak 150%. Gak ada dong. Sedangkan rasis dan akurasi 100% is hoax. Dan kayak kayak bukan gua doang yang menderita ya. Soalnya banyak banget yang ngomen ini sampai 113 orang. Kayak gua juga ada sih ngebalas-balas ya. Tapi kayaknya setengah ya, setengah 70 orang lah ya. Kayak 50 orang lah ya, 50 orang itu ngedebat dan sabar-sabar nama game gang, nama game terkadang suka aneh. Bro. Momen apa namanya momen tolil. Wah, ini kita lagi ada kabar berduka ya, Bro. Om Tosi Tau Siro Wong aka Jabber ya. Tapi ini bukan Wish Jabber, man. Ini udah berpindah tangan ya ID-nya ke ini orang, the most humble top player SW Indo, berusaha dengan tenang ya. Semoga tenang di alam sana, Bro. Om Tau Siro Wong ya, kita mendoakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang bikin deg-degan sih kalau RT kayak gini, sebelumnya terakhir pengunjung jurang. Wah, ini jurang banget. Ini harus dimainin. Ya kan gue bilang kan ini harus dimainin, coy. 1478 itu kurang. Apalagi yang 77 tadi, coy. Ini pasti nambah sih, pasti nambah ini. Enggak mungkin. Enggak mungkin C2 ini kalau didiminin. Mau minta saran apa yang kira-kira bagus buat diambil sama Way Tyron pokoknya menurut gue sih. Oke, okay. Kayaknya itu aja ya review kali ini. Aduh, bukan review sih, kita mampir ke BCM4 ya, Summer's War. Dimana perkumpulan-perkumpulan Summer's War yang ya, hidupnya no lab untuk main SW berkumpul di sini ya, saling debat, saling berantem, berdrama-ria ya, menghibur kita semua. Thank you buat kalian ya, tetap posting solid ya komunitasnya. Oke, okay, see you next content or live streaming. Bye.